Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita semuanya senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Tabarak wa Ta'ala atas semua nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Apapun yang kita lakukan hari ini, semuanya bisa kita lakukan karena rahmat Allah Tabarak wa Ta'ala. Karena hanya dengan kasih sayang Allah lah kita bisa menjalani kehidupan kita di dunia yang insya Allah akan selamat, membawa kita selamat di kehidupan akhirat. Ketika seseorang mengamalkan syariat agama ini dengan sepenuh hati, insya Allah Allah akan berusaha, akan senantiasa membimbing kita untuk menjalani kehidupan sehingga semuanya berjalan begitu mudah bagi kaum muslimin. Ketika sudah menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Akan tetapi ketika seseorang itu jauh dari hidayah Allah, seseorang itu jauh dari tuntunan agama Allah, maka dia akan semakin susah kehidupannya, akan semakin tersesat. Mayyahdihillahu, ya, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil, barang siapa yang dibiarkan sesat, ya, tidak akan mendapatkan hidayah dari siapapun juga. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita lanjutkan kajian pekan yang kemarin tentang wasiat Luqman dan Hakim. Kemarin sudah kita bahas dua bab. Yang pertama adalah bab bersyukur kepada Allah, kita sudah bahas. Yang kedua, la tusyrik billah, atau jangan syirik kepada Allah, ya. Yang pertama nasihat Luqman, yang panjenengan bisa baca di surat Luqman dari mulai ayat yang ke-12. Ya, yang pertama kemarin sudah kita bahas bahwasanya nasihat yang pertama bahwasanya kita harus senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, kita akan dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Nasihat yang kedua adalah jangan syirik kepada Allah. La tusyrik billah. Ya. Bahwasanya akidah, keyakinan, keimanan kita menjadi pondasi bagi kita di dalam menjalankan seluruh kehidupan kita. Ketika kita mempunyai akidah, keimanan yang bersih dari kesyirikan, insyaallah semua yang kita lakukan itu adalah bernilai ibadah. Ya, semua yang kita lakukan bernilai ibadah ketika akidah kita benar, ketika kita tidak melakukan kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil. Akan tetapi ketika di dalam hati kita, kita masih punya akidah-akidah atau keimanan-keimanan yang mengandung kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang mengandung kesyirikan, otomatis ibadah-ibadahnya juga akan cacat. Bahkan ketika seorang itu berbuat syirik, kata Allah, layahbatanna a'malahum,
akan sia-sia amalnya. Ini makanya penting ya, untuk kita senantiasa wasiatkan kepada diri kita, kepada keluarga kita. Kita akan masuk bab yang ketiga. Apa itu? Birrul walidain. Apa artinya birrul walidain? Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini qadarullah. Ya. Ini saya kebetulan mau membahas ini malam ini. Tadi pagi saya dengar katanya ada anak yang uber-uber bapak nih. Na'udzubillah. Ya. Di depan mata saya. Saya terus terang saja, kalau saya zaman dahulu, ya, masih sama-sama muda, ya, pasti ikut terpancing emosi saya, ya. Jadi gimana ya, ketika seseorang itu sudah jauh dari tuntunan agama, dia akan semakin jauh, akan semakin tersesat. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya adalah syariat yang sangat besar. Bahkan durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Derajatnya hanya sedikit di bawah syirik kepada Allah. Ya, di depan mata, di lingkungan kita, dekat dengan masjid kita yang mulia. Ada seorang ayah diubur-ubur anak kartu patah ini jere, saya juga enggak tahu. Na'udzubillah. Saya terpancing, terserang saja. Ya. Saya terpancing. Merasa sakit, ikut sakit hati saya, terserang saja. Yang melakukan, mendengarkan ini. Kalau sampai terjadi apa-apa, saya akan tetap memprosesnya secara hukum. Dengarkan ini yang melakukan. Saya tidak main-main. Begitu jamaah rahimakumullah, maaf saya sedikit terbawa, sedikit emosinya naik kalau sudah ngomong seperti ini. Jamaah rahimakumullah, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua kita pelaku syirik, itu tetap kita diwajibkan untuk berbuat baik. Apalagi kalau orang tua kita jelas-jelas seorang muslim. Allah menyandingkan antara beribadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ajaran syariat Islam, berbuat baik kepada kedua orang tua dijunjung sangat tinggi oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ya. Ini kalau di TV saya dengar ada istilah kekerasan dalam rumah tangga. Suami mengerasi istrinya. Kalau di kita kebalikannya. Ya. Kasusnya kebalikannya. KDRT akan tapi suaminya yang dikerasi oleh istrinya. Ini bagaimana ya? Na'udzubillah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Surganya seorang istri ada pada suaminya. Kalau sampai dia durhaka kepada suaminya, penghuni neraka abadan. Dengarkan ini. Jamaah rahimakumullah, akan tapi orang yang sudah hatinya hitam, hatinya sudah sangat kotor, kata Allah, summun bukmun ngumyun fahum la yarji'un. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita masih menganggap saudara kita selagi masih bisa diperbaiki. Kalau sudah tidak perbaiki, saya sudah tidak menganggap sebagai saudara. Jamaah rahimakumullah, ya sebatas qadarullah, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Saya tidak berencanakan, ya, hanya memang kajiannya dilelah pas
Birrul Walidain. Ternyata paginya ada kejadian seperti itu. Ya saya ngelus dada terserah saja. Jadi ada sedikit terbawa emosi. Ya. Kita sebagai masyarakat muslim kita wajib ya untuk membuat hal itu tidak terjadi. Jangan sampai kita biarkan kemungkaran ada di depan mata kita. Ya, ketika ada kemungkaran, yang pertama yang harus kita lakukan, kita robah dengan tangan kita, dengan kekuatan kita. Kalau tidak bisa dengan ucapan kita, jangan didiamkan saja. Ini. Jemaah rahimakumullah, kita mulai. Dalam surat Luqman Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." Fawassayna insana biwalidayhi. Allah, Allah Azza wa Jal, Allah yang memiliki kita semuanya, Allah yang membuat kita hidup, Allah yang memberi makan kita, berwasiat, wasiat kepada semua manusia. Untuk apa? Ya, biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah aja-aja. Saja berwasiat demikian ke wani-waninya. Berani-beraninya berbuat durhaka kepada Allah. Dalam ayat yang lain surat Al-A'raf. Ya. Bahkan kita kalau kita punya kedua orang tua ngomong ah saja, ngomong kasar ini haram hukumnya. Apalagi sampai mengasari, apalagi sampai menyakiti. Allah menjelaskan demikian tinggi kedudukan orang tua. Allah menjelaskan dalam lanjutannya, khammalatku ummuhu wahnan ala wahnin. Dia bercerita tentang ibunya. Ya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah, ya. Keadaan lemah yang bertambah dengan kelemahan. Lemah yang berlipat-lipat. Para kaum ibu mungkin yang bisa menjelaskan secara lebih rinci bagaimana susahnya di saat mengandung selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Makanya di sini Allah memberikan gambaran khammalatku ummuhu wahnan ala wahnin. Kelemahan di atas kelemahan. Arab maring ngendi bae digondol-gondol. Gitu. Itu ibu. Ya. Di sisi lain jangan mengecilkan arti ayah yang memberikan nafkah adalah suaminya. Ayahnya. Makanya dalam ajaran syariat agama ini porsi ya, porsi tentang bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tuanya sudah diatur sedemikian rupa. Di sini Allah lebih mengedepankan ya untuk berbuat baik kepada ibu terlebih dahulu daripada kepada ayah. Ya, Allah menceritakan khammalatku ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ya, dan menyapihnya, menyusuinya selama amain, 2 tahun penuh. Anishkurli, kata Allah, hendaklah mereka bersyukur kepadaku yang pertama, bersyukur kepada Allah tabarok wa ta'ala ketika sudah diberikan kehidupan oleh orang tua kita. Ya, orang tua kita sudah susah payah membesarkan. Ngerti yang wis tua Arab mati ini mah gemben pitek bae nggih. Gemben buang kali sih genah. Nggih nambatan. Padahal zaman dia bayi, orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Paribasane ya.
Semua diperjuangkan untuk anak-anaknya. Makanya Allah yang pertama adalah anishkurli, supaya ingat kepada Allah. Ya, bahwa itu semuanya kita diberi orang tua yang mencurahkan kasih sayang kepada kita. Ini ya menandakan Allah sayang kepada kita. Makanya yang wajib untuk disyukuri, yang wajib untuk dipanjatkan terima kasih, ya, adalah yang pertama zat yang memberikan itu semuanya. Sebelum kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita, yang wajib kita berterima kasih dulu kepada zat yang memberikan itu semuanya. Orang tua kita tidak akan bisa memberikan kasih sayang kepada kita kalau Allah tidak memberikan kasih sayang. Paham lah mboten? Contohnya apa? Banyak orang tua yang ketika tuwe bayi dibuang. Gimana mboten? Banyak. Ketika dia punya anak atau merasa bagaimana, apalagi zaman dahulu, zaman jahiliyah, ketika bayi tersebut perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Ini Allah yang memberikan kita mempunyai orang tua yang menyayangi kita, walaupun zaman ganu anaknya pada akak-akak gitu. Tapi tetap saja orang tua kita luar biasa perjuangannya. Yang pertama harus kita dilakukan kata Allah anishkurli, lalu Allah menyandingkan, perhatikan kalimatnya. Wali 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 daik, Allah menyandingkan antara bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Ya, berterima kasih kepada orang tua itu di setelah perintah bersyukur kepada Allah. Ini menandakan apa? Derajatnya luar biasa, ya akhi. Makanya ketika ada orang anak durhaka kepada orang tua, membentak-bentak saja itu sudah durhaka. Bahkan para sahabat, ada seorang ulama salaf, beliau tidak pernah mendahului orang tuanya ketika mau makan, ya, selalu mendahulukan orang tuanya. Ketika dia ditanya kok seperti itu, kata dia apa? Kata dia, kalau saya mendahului makan sebelum orang tua saya makan, saya sudah durhaka kepada kedua orang tua saya. Itu ulama. Ya kalau kita ya tidak seperti itu nggih. Itu derajat kita ya paling-paling ya menghormati dengan sebagaimana mestinya. Seakan jangan berkata kasar, ya. Itu. Kenapa kata Allah ilayyal masir? Kalian umat manusia, kalian hai manusia, segagah apapun delamaning Arab mati dan akan kembali Allah mereka kembali semuanya. Ya apakah dengan gagah hari ini akan urip selamanya? Lah, akan mati, akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman surah Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Di sini sekali lagi Allah menyandingkan, Allah mewajibkan, ya, agar supaya kamu jangan menyembah kecuali kepada Allah. Setelah perintah menyembah Allah, Allah melanjutkan dengan perintah wa bil walidaini ihsanan. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, kepada bapak maupun kepada ibu. Kalau kita orang yang beriman, ketika mendengar kalimat-kalimat seperti ini, kita bergetar hati kita. Karena kita percaya. Ya, ketika percaya bahwasanya berbuat baik kepada orang tua, durhaka kepada orang tua adalah dosa yang besar.
Dan perintahnya disandingkan dengan perintah menyembah kepada Allah. Janganlah kamu menyembah kepada selain Allah, jangan syirik. Lalu perintah yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wah, ini penting sekali. Ya, bagaimana kalaupun kita sholat, kalaupun kita beribadah rajin, kalaupun kita amalannya banyak, tapi ketika kepada orang tua sendiri itu tidak baik akhlaknya, ya, itu tidak akan bisa kita mencapai derajat yang sempurna. Apalagi berani menyanyiakan kedua orang tua. Ini dosa-dosa yang luar biasa besar. Para ulama, ya, di antara dosa-dosa besar, ya, setelah syirik, karena syirik itu adalah dosa yang paling besar. Adalah durhaka kepada kedua orang tua. Perhatikan kalimat berikutnya. Imma yablughanna 'indakal kibara. Ketika orang tua kalian sudah sampai kepada usia yang lanjut. Kibar. Kibar itu kemarin sudah saya sampaikan. Proses hidup kita, ya, ketika kita mulai umur 40 tahun itu kita baru istilahnya menjalani kehidupan yang sebenar-benarnya. Ketika kita sudah mencapai umur 40 tahun, itu sudah dikatakan kibar, besar. Ya, secara fisik sudah sempurna, secara akal sudah sempurna, secara kemampuan segala sesuatu sudah sempurna. Ketika kita mempunyai orang tua dan berada di perlindungan kita, ya. Ini Allah memberikan perintah. Imma yablughanna 'indaka kibara akhaduhuma aw killahuma, baik seorang maupun keduanya, baik ibu tok, bapak ibu ataupun salah satunya. Allah memberi perintah, fala taqul lahum uff, janganlah kamu mengatakan kepadanya uff. Uff siapa? Ya, cara bahasa kita atau itu aja tidak boleh. Ngomong begitu saja tidak boleh. Kok diuber-uber? Astagfirullahaladzim. Walatan harhuma, janganlah kamu membentak keduanya. Ya, ngomong le, ngomong satu kecap yang kasar, apa maning membentak? Membentak saja sudah tidak boleh. Apa yang boleh kita katakan? Wa kullahuma qawlan kariman. Katakanlah perkataan yang mulia. Kataan yang mulia. Kadang orang salah memahami. Ya, ngerwaling wong tuane melepas. Bahasanya halus, tapi kenyataan ya marah-marah saja nggih, itu salah tafsir, salah mengaplikasikannya. Ya kita berbuat baik kepada kedua orang tua sampai ke dalam hati kita, ya, yang namanya orang tua semakin tua pasti semakin makin apa? Ya, kita semuanya kan mengalaminya. Ya, cara wong Jawa, wong nandur mesti ngunduh. Kalau kita berbuat kepada baik orang tua kita, insya Allah di masa tua kita juga akan diberikan kebaikan oleh anak kita. Ya, ini. Lalu berikutnya, wahfid laguma janahadli, ya, rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu, rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Saya mendengar dua kisah, ya, di sendiri di sekolah juga ada seorang anak
ngantemi Rahmane nganti babak belur nang ngudu. Ini zaman hari ini dari begini ya, ya. Ya karena pada prinsipnya mereka orang-orang yang berbuat seperti itu adalah mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tidak mau pernah mendengarkan nasihat-nasihat dari agama sehingga hatinya tertutup. Ya. Mumpung masih ada kesempatan ya akhi hai saudaraku. Bukalah hati panjenengan semuanya. Terima Islam. Jangan biarkan kita menjadi penghuni neraka. Udah pasti ketika kita tidak mau beribadah kepada Allah, ya. Ini perkara berbuat baik kepada kedua orang tua ini, bahkan banyak di antara mereka, ya, orang-orang kafir saja mereka kepada kedua orang tuanya sangat menghormati. Ini yang katanya ngakunya saja Islam, tidak pernah memahami ajaran Islam bagaimana. Ya. Waghfir lahum ma janahadzulli minar rahmah, karena apa? Tujuan kita memperlakukan mereka dengan kerendahan hati disertai rahmah, disertai rasa sayang benar-benar. Ingat ya. Ingat bahwa dahulu kita tidak bisa apa-apa. Orang tua kita yang dulang kita anggar kita buang air dan sebagainya. Orang tua kita yang repot pada saat itu. Harus kita ingat semuanya. Tapi sekali lagi bahwasanya membuat sebuah keluarga harmonis ya, antara hubungan antara suami, istri, anak, itu semuanya sebuah hal yang kompleks yang harus kita bangun dari sedini mungkin. Kita ketika terjadi hal-hal seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Ya, salahkanlah diri sendiri. Ya. Semuanya adalah akumulasi. Kejadian-kejadian seperti ini adalah akumulasi dari ketidaksiapan kita menjadi orang tua. Ya, ketidaksiapan kita menjadi orang tua. Semestinya ketika kita sudah memasuki sebuah keluarga, kita siap menjadi orang tua yang kafah. Membuat sedemikian rupa sehingga kita punya cara-cara, jalan-jalan agar supaya anak-anak kita ya tumbuh secara normal. Gitu. Kita diperintah oleh Allah untuk berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghiran. Ya Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merahmati kami, menyayangi kami di waktu kecil. Ini perintah Allah aja wajar. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Bahwasanya perintah birrul walidain adalah betapa agung kedudukannya dalam syariat agama Islam. Allah menyandingkan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Allah memerintah kepada kita umat manusia untuk menyembah kepada Allah dan jangan syirik, dan disandingkan dengan perintah wa bil walidaini ihsanan. Ini mengingat apa namanya? Allah tidak main-main ketika menyandingkan kalimat perintah menyembah kok dengan sesuatu di belakangnya, berarti kedudukannya sangat tinggi. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Ya. Atau dalam surat An-Nam, jangan bisa baca sendiri. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum.
Marilah aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Tuhanmu kepada kalian. Allah tusyriku bihi syai'an, agar kamu tidak berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini sangat banyak ya dalam Al-Qur'an perintah ya kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menandakan perintah berbuat baik kepada orang tua sangat agung kedudukannya di dalam agama Islam. Ini semuanya sudah barang tentu, hikmahnya sangat banyak untuk saat-saat sekarang ya. Ya kemarin-kemarin sih saya dengar-dengar di televisi, di radio, di internet ada anak yang nyidangaken wong tuane, nggih. Pernah dengar nggih? Itu masih jauh-jauh. Hari ini di depan mata. Itu. Ternyata seperti ini hikmahnya bahwa Allah memberikan batasan-batasan atau memberikan ancaman-ancaman agar tidak terjadi. Bagaimana sakitnya orang tua yang ditelantarkan oleh anak-anaknya, bagaimana langsanya ketika ada orang tua disakiti oleh anak-anaknya. Ya. Ini yang kita rasakan. Kenapa Allah tabaraka wa taala membuat syariat seperti ini? Menyandingkan berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah menyembah kepada Allah. Berdampingan perintahnya. Dan di antara bentuk-bentuk dosa-dosa besar ini juga menduduki peringkat-peringkat atas di antara dosa-dosa besar di bawah syirik kepada Allah tabarak wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih merinci lagi di antara berbuat baik kepada kedua orang tuanya, orang tua kita, adalah ibu itu memang lebih diutamakan. Seperti yang sudah kami jelaskan dalam ayat yang tadi. Hamalatku ummuhu wahnan ala wahnin. Mafisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam keadaan dua. Begitu juga dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda ya dari Muawiyah. Ya Rasulullah, man abarro? Siapa kepada siapa aku berbuat baik, kata sahabat Muawiyah ini. Qal, Rasulullah menjawab, ummaka, ibumu. Qulta, saya bertanya lagi, man barru, siapa lagi ya Allah, ummuk, sampai 3 kali ya baru menyebutkan ya abaka ya, itu seperti itu. Jadi dalam hal ini Islam sudah memberikan gambaran, memberikan cara-cara untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya ibu ini memang secara prinsip, secara fitrah, karena ibu kita adalah kaum wanita, secara fitrah lemah. Jadi berbuat baik kepada ibu lebih ditekankan lagi. Ya, lebih ditekankan lagi. Kadang-kadang bertanya, bagaimana tanggar ibune bolosondro? Ya, kalau ibunya misalnya tidak punya akhlak yang baik ataupun perangkainya keras dan sebagainya. Ya, ini semua diatur oleh Allah tabarak wa taala dalam ayat yang lain, ya. Bahwasanya ketika orang tua kita tidak menyuruh kita kepada kebaikan, ya, atau menyuruh kita kepada sesuatu yang buruk, kita tidak boleh taat, ya, karena ketaatan kepada Allah harus kita dahulukan daripada ketaatan kepada selain Allah. Allah berfirman di dalam lanjutannya, wa in jahadaka ala an tusyrika bilaisa bima laisa laka bihi ilmun, jika kedua orang tuamu ya menyuruh kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, kepada aku, kata Allah,
yang kamu tidak punya ilmunya. Fala tuti'ahuma. Janganlah kalian mengikuti keduanya. Ini secara umum, secara khusus perintah ketika orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama Allah atau melakukan sesuatu yang buruk, ya. Kita tidak boleh untuk mengikuti mereka dalam segala bentuk. Ketika panjenengan diperintah oleh orang tua, misalnya untuk gawe sajen atau untuk memasang jimat atau untuk mencelakai seseorang atau untuk apa saja, ya, yang bertentangan dengan syariat agama Allah, itu jangan pernah mengikuti perintah kedua orang tuanya. Itu bukan termasuk kedurhakaan. Misalnya orang tua kita mengajari kepada kita untuk jahat kepada, misalnya seorang istri mengajari anaknya untuk berbuat jahat kepada suaminya misalnya, atau suami mengajarkan anaknya berbuat jahat kepada ibunya misalnya, ada seperti itu. Ini tidak boleh kita. Tidak boleh kita untuk mentaati kedua orang tua kita. Apalagi dalam urusan-urusan agama, urusan akidah. Ini lebih keras lagi. Ya, lebih keras lagi. Akan tetapi, tetap saja kita tidak boleh berlaku kasar kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita berbuat kesyirikan. Penyelamat perhatikan ala berikutnya, ya. Wasakhibhuma fid dunya ma'rufan. Pergaulilah mereka, wasakhib, ya. Pergaulilah sakhib. Sakhib artinya sahabat. Ya, kita walaupun orang tua kita misalnya, ya, punya akidah yang berbeda, ya, punya agama yang berbeda bahkan. Ya, kita tetap diperintah oleh Allah wasohib huma fid dunya ma'rufan, dan pergaulilah mereka di dunia dengan cara-cara yang ma'ruf. Kalau soal akidah, soal agama, kita tidak boleh, ya, gara-gara pengen berbakti kepada orang tua, lanyong melu bapane sing ora tau salat misalnya, enggak boleh. Ya, atau ikut orang tua kita di dalam menjalankan ritual-ritual agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah. Tidak boleh kita mengikuti kedua orang tua kita ketika perintah-perintah tersebut atau ajaran-ajaran tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu. Untuk masalah akidah ini, ya, harus kita tegas. Walaupun itu kedua orang tua kita, walaupun itu saudara kita, untuk akidah tidak ada tawar menawar. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paman-paman beliau, saudara-saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika tidak menerima dakwah Rasulullah, ya, diperangi oleh Rasulullah. Itulah ajaran agama Allah. Khususan untuk kedua orang tua kita, ya, ketika mereka memerintah kita sesuatu yang tidak ada dasarnya, kita tidak boleh mengikutinya. Akan tetapi kita diperintah oleh Allah untuk tetap berbuat baik kepada mereka berdua dalam urusan dunia. Di akhirat nanti tidak akan pernah bertemu. Ketika kita sudah berpisah di dunia, jalannya dengan saudara kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita misalnya. Kita muslim, orang tua kita kafir. Atau ada orang tuanya muslim, anaknya kafir. Tidak mungkin bertemu di akhirat. Kalau di dunia mereka tetap diperintah untuk berbuat baik ketika tidak terkait dengan urusan
agama. Tertarik kehidupan duniawi tidak masalah. Kita diperintah tetap oleh Allah ya untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ya, ikutilah jalan orang-orang yang bersegera bertobat kepada Allah. Kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti jalannya para anbiya, para sahabat, para ulama-ulama salafus salih yang mereka berjalan di atas manhaj yang benar. Ya. Ingat kata Allah, ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ingat, kita semuanya akan kembali kepada Allah dan Allah akan memberitahukan kepada kita apa-apa yang kita kerjakan pada waktu di dunia. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan, yang tersembunyi di dalam hati kita, semuanya Allah mengetahui. Makanya jalan yang paling aman bagi seorang muslim adalah senantiasa berusaha untuk mencari, mengikuti jalannya para salaf, mengikuti jalannya Rasulullah, para sahabat Rasulullah, para ulama-ulama salaf. Itu jalan keselamatan. Kalau ulama-ulama sekarang banyak urgensinya, banyak urgensi politiknya, banyak urgensi organisasinya, tidak murni lagi. Ketika kita beragama, kita usahakan. Ya untuk urusan agama, kita serahkan kepada para ahlinya. Orang-orang yang sudah jelas diberi nikmat oleh Allah. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang sudah jelas, mereka itu orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, pasti jalan mereka benar. Kita mengikuti mereka. Di sini juga Allah lebih menjelaskan lagi, ya, wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku. Ikutilah, ya, jalan-jalan mereka. Ingat bahwa kita menghadap Allah, ya, kita menghadap Allah tidak bersama siapa-siapa, bahkan keluarga kita tinggalkan semuanya. Kita menghadap Allah sendiri. Semuanya tergantung kita. Kita hanya di dalam dunia ini hanya bisa saling mewasiati, saling nasihat, menasehati. Itu tanggung jawabnya kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan urian singkat ini bermanfaat untuk kita, ya, untuk mereka-mereka yang masih berbuat durhaka kepada orang tua. Ya, syukur dengar, tidak dengar ya urusannya sendiri. Ya. Ngenamatan. Ya, saya tidak kurang-kurang memberikan pelajaran-pelajaran. Tapi ketika yang diberi pelajaran melaju ya pada beberapa kanggo, gimana betul? Itu semuanya urusan pribadi masing-masing. Kan tapi ketika hal itu terjadi di tengah-tengah kita, di hadapan mata kita, kita wajib untuk mencegahnya. Ya jangan sampai hal tersebut terulang kembali. Ya, karena kalau kita membiarkan kemungkaran di tengah-tengah kita, ya, Allah pasti akan murka kepada kita. Itulah uraian singkat tentang birrul walidain. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang berikutnya. Ini sedikit ada sebuah pertanyaan yang mau saya sampaikan di sini. Ada sebuah pertanyaan dari seorang ikhwan tentang ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana hukumnya kalau ada anak seorang bayi ketika ada orang meninggal dikasih sambetan? Sambetan ke apa? Pak Miarja. Apa? Penangkal.
Ya. Ada dua macam sambetan jadinya nih, ya. Jamaah rahimakumullah. Zaman dahulu saya masih ingat bahwasanya ketika ada bayi itu suka dikasih benang apa nggih? Ini sambetan apa sanes? Bukan, itu bukan. Kalau sambetan itu apa? Sambetan itu yang ditaruh di ubun-ubun nggih. Yang daun-daunan nggih. Ya. Yeah. Jamaah rahimakumullah, ketika kita mendapati hal-hal seperti ini, ya harus kita bisa memberikan hukumnya secara tepat, ya. Ketika sambetan kalau yang sifatnya daun-daunan ditaruh di ubun-ubun untuk menurunkan panas badan, nggih? Okay? Itu sambetan seperti itu, ya. Ya, itu sebenarnya adalah obatan alternatif zaman dahulu sebelum adanya obat-obat sekarang. Gini obatan itu tujuannya adalah untuk menurunkan panas daripada si bayi, ya. Tujuannya adalah itu. Ya bukan karena ada orang meninggal terus dikasih sambetan. Apa hubungannya nggih? Itu seperti itu. Ya kalau sambetan yang seperti itu karena ada juga di tempat lain karena beda tempat itu beda istilah. Nggih? Ada yang menamakan sambetan itu yang saya sampaikan tadi. Ada gelang benang putih ya ditaruh di sini. Katanya untuk mencegah ya panas dan sebagainya. Dan ini yang gelang-gelang seperti ini dalam bahasa Islam adalah yang disebut tamimah atau jimat. Man 'alaqa tamimatan faqad asyraka, kata Rasulullah. Barang siapa mengalungkan jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Ketika ada seorang bayi itu dikasih apalah ya. Kadang-kadang saya masih banyak mendapati. Ada yang ada banyak ya, banyak macamnya. Ya kalau ditanya katanya untuk apa? Biar jauh dari penyakit. Itu semuanya adalah tamimah atau jimat. Sudah terang tentu itu adalah syirik. Yang syirik orang tuanya apa bayinya? Orang tuanya. Kalau bayinya tidak tahu apa-apa ini. Oke. Okay? Ya sekali lagi untuk masalah sambetan ini, kalau sambetan yang dimaksud adalah memberikan ramuan kejawen di kening biasanya atau di tempat-tempat tertentu, itu adalah merupakan pengobatan alternatif yang diperbolehkan saja kalau memang itu ada khasiatnya. Tapi untuk zaman sekarang mungkin ya orang mungkin sudah banyak yang ketika anak panas ya maring mahar nggih lebih kena hasil. Itu karena sambutan itu juga karena zaman dahulu mungkin bahan-bahannya masih asli, masih khasiatnya tinggi. Zaman sekarang mungkin sudah tidak begitu itu. Ya, jadi tapi itu fungsinya untuk menurunkan panas dan tidak ada tuntunannya dalam syariat agama Islam ketika ada orang yang meninggal dunia itu anak kita beri obat turun panas. Mana hubungannya? Enggak ada. Karena sambatan ini fungsinya adalah untuk menurunkan panas demam pada anak-anak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya anak bayi kalau maghrib harus diemban, digendong? Apa hubungannya? Kalau anggar turun, apa itu digendong, baik? Tidak ada. Dalam syariat agama Islam, ketika maghrib atau masuk-masuki waktu malam, kita diperintah untuk membuat anak kita masuk ke dalam rumah. Itu. Kenapa? Karena pada saat matahari tertenggelam itu saat di mana setan-setan bermunculan. Itu. Makanya ketika maghrib kita diperintahkan anak-anak kita untuk balik ke rumah. Ya, balik di rumah itu mau di rumah tidur, mau di rumah apa saja lah. Pokoknya pas waktu maghrib usahakan ya anak-anak kita itu berada di rumah itu, jangan sampai dibiarkan ya, dibiarkan anak-anak kita berkeliaran ya di ketika, nanti ketika lewat maghrib sedikit sudah
sudah tidak apa-apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada, tidak ada ya. Bayi itu, anak bayi kalau maghrib itu harus digendong, tidak ada. Tidak ada hubungannya. Ya, tidak, tidak ada perintah. Karena ketika permasalahan seperti ini, ya, itu kita harus apa namanya, berdasarkan dalil. Kalau memang Rasulullah mengatakan demikian, bayi itu kalau maghrib digendong, anggar-anggar digendong, diganggu setan misalnya, itu kita gendong. Tapi ketika tidak diperintah dan dipercaya bahwasanya kalau maghrib baju digendong, anggar orang digendong kok bla 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 bla, itu namanya syirik. Ya. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung seberapa banyak akidahnya, seberapa besar pengaruhnya. Termasuk memakaikan gelang. Ya, memakan tamimah tadi, memakai jimat tadi. Ya. Kalau meyakini bahwa jimat itu yang membuat seseorang itu selamat, itu syirik besar. Tapi ketika dia hanya mengakui misalnya memakai jimat, dia bisa selamat dengan bantuan Allah, ini juga termasuk syirik, walaupun derajatnya masih syirik kecil. Tapi sekali lagi, yang namanya syirik secilik-cilike itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa yang lain. Itu. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang ari-ari. Ari-ari. Ari-ari setelah anak lahir itu dikubur apa digantung pakai kandil. Jamaah rahimakumullah, ya kita semuanya terkait urusan-urusan seperti ini adalah kita harus berdasarkan dalil, ya. Kita harus bisa membedakan mana adat kebiasaan, mana sesuatu yang memang boleh kita langgengkan. Itu. Kepercayaan orang Jawa, ya, bahwasanya yang namanya ari-ari itu adalah apa ya Pak Mirjo? Saudara kandung apa ya? Iya itu katanya. Dan itu semuanya adalah khurafat, cerita yang tidak ada dasarnya. Tidak ada yang mengatakan, tidak ada dalilnya sama sekali. Wong namanya ari-ari kan umay bayi surunge, ya surunge lahir itu umay, ya itu namanya ari-ari itu. Dan ketika itu sudah keluar, hukumnya adalah seperti anggota tubuh kita yang sudah terbuang. Contoh misalnya panjenengan qadarullah kaki panjenengan harus diamputasi, ya. Kaki panjenengan itu merupakan bagian tubuh panjenengan. Akan tapi dalam agama Islam itu tidak boleh dibuang sembarangan. Takutnya ya, enggak, ya dimakan kucing dan sebagainya. Maka harus kita kuburkan di tempat yang semestinya. Tidak harus dikuburan. Begitu juga dengan ari-ari. Ya tidak ada perintah dari syariat untuk ditaruh di kendil. Ya tidak ada perintah. Itu hanya tradisi orang zaman dahulu. Kalau hanya mengikuti tradisi, tidak ada keyakinan bahwa ari-ari tersebut adalah saudaranya itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai ada keyakinan, itu adalah masuk ke dalam ranah kesyirikan. Ini yang harus kita perhatikan seperti itu. Ya. Ya, ini semuanya ketika di dalam syariat agama Islam, ya ketika yang namanya ari-ari ini adalah diperintahkan untuk dikubur. Itu ajaran syariat, ya, untuk dikubur di tempat yang tidak harus di kuburan, ya. Tapi yang penting tidak dikoreh-koreh oleh binatang-binatang. Gitu. Nah, ketika sudah terkait masalah akidah ini, kadang-kadang panjenengan mungkin masih bisa melihat di daerah-daerah tertentu yang ari-ari ini biasanya diberi pohlam lampung gitu. Iya, kon kira apa? Ini semuanya sekali lagi hubungannya dengan takhayul dan khurafat, sehingga berujung kepada kesyirikan. Itu. Ya. Dan ketika sudah lama, mengapa ya hari-hari ini? Biasanya juga ada kepercayaan ini satu lagi, ya. Ketika
bayinya nangis terus. Jadi kepercayaan gue karena hari-hari ini digerumut. Ya apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Ya kalau ketika menggunakan dalil kotak katuk ya, otak-atik asal pas itu ya seperti itu. Dan kita tidak boleh sama sekali mempercayainya. Ya kita sudah banyak mendapatkan ilmu, baik ilmu syariat maupun ilmu dunia. Ya ketika anak kita rewel, anak kita nangis terus, kalau bayi itu ya utamanya adalah ada gangguan, ya ada gangguan kesehatannya atau gangguan makan. Saya pengalaman anak saya yang pertama, ya nangis orang mari-mari jebulannya bocah kencotan. Itu terkadang seperti itu, ya. Kita sudah panik duluan, anak kita nangis orang kena ditambani, ya jebulannya anu. Ini perhatikan ya, bahwasanya anak bayi itu rata-rata kekurangan gula. Makanya Rasulullah mengajarkan ketika bayi lahir itu ditahnik itu kurma dikunyah-kunyah oleh Rasulullah lalu dioleskan. Ya kalau tidak ada kurma ya panjangan boleh pakai madu. Ketika bayi lahir beberapa hari dikasih madu. Memang secara ilmiah seorang bayi yang lahir ke dunia itu kadar gulanya rendah. Jadi masih butuh asupan-asupan, makanya diperintah oleh Rasulullah untuk ditahnik, diberi suapan yang manis ya, utamanya yaitu madu, dan ini sudah terbukti secara ilmiah itu, oke? Ini semuanya monggo ya untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmunya ya, terkait dengan masalah ibadah, masalah kita. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya, janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmunya. Aja melu tapi orang ngerti asal usul. Itu semuanya ya harus kita hilangkan sedikit demi sedikit ya. Tidak perlu panjenengan takut dan sebagainya. Ya. Semuanya sudah diatur sedemikian oleh Allah Azza wa Jalla. Ya ketika kita mengikuti aturan Allah, insya Allah kita selamat fid dunya wal akhirah. Dan tugas kita untuk menjelaskan kepada mereka-mereka yang masih menggunakan hal seperti itu. Itu juga dengan cara yang baik ya. Kalau tetap masih ada ya jorna baik, urusannya dewek iki. Ngenamatan tugas kita hanya mengingatkan, menyampaikan. Itu. Kalau tidak percaya ya angel, masalah percaya dan tidak itu urusan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang akan memberi hidayah? Allah Tabarak wa Ta'ala. Tugas saya, tugas panjenengan hanya menyampaikan. Ya, menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan urian singkat kita ini mendapat keberkahan dari Allah dan kita dapat mengambil manfaat ilmu yang kita kaji pada hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.